Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan rasa bangga dengan digelarnya halal bihalal bersama MUI, Lembaga Adat Melayu dan Ormas Islam Provinsi Jambi. Gubernur berharap melalui halal bihalal ini akan semakin lebih memperkokoh rasa persatuan dan rasa memiliki Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sa'di menghadiri halal bihalal bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi, Lembaga Adat Melayu Jambi dan Ormas-Ormas Islam Provinsi Jambi, Sabtu 25 Mei 2024 malam. Adapun tema dari acara halal bihalal yang berlangsung di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi ini adalah meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan sinergitas antara ulama, umaro dan zu'ama dalam pembinaan umat menuju terwujudnya Jambi Mantap 2024. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris menyampaikan rasa syukur dan bangga kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan halal bihalal ini dalam upaya menjaga jalinan silaturahmi antara sesama muslim dan memperkokoh rasa persatuan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris juga berharap kepada semua ormas yang hadir untuk bersama-sama membangun Jambi. Kita ingin supaya semua elemen, semua komponen yang selama ini ikut membangun Jambi bersama pemerintah, kita ingin malam hari ini kita bersama-sama halal bihalal, silaturahmi bersama-sama dengan tujuan saling menguatkan, agar kita ke depan saling menguatkan untuk bersama-sama membangun Jambi kita cintai. Nah, sehingga selama ini mungkin ada jarang ketemu, berbeda pendapat atau beda persepsi. Nah, kita berharap dengan acara ini kita satu persepsi itu Jambi ke depan. Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Jambi Hadri Hasan menyampaikan bahwa halal bihalal ini bekerja sama dengan 7 ormas yang ada di Jambi, bertujuan untuk mempersatukan dan lebih mendekatkan hati dalam rangka kekompakan menuju Jambi yang maju ke depannya. Bergabungnya ormas atau 7 ormas Islam Jambi dalam kegiatan ini tak lain adalah sebagai pertanda nyata bahwa dalam menghadapi tahun-tahun depan yang sangat menantang, masyarakat muslim Jambi masih tetap utuh dalam rangka mengharapkan terjadinya Jambi yang maju, Jambi yang berwibawa, yang kiranya semakin hari semakin maju. Rian Chen, Jek TV melaporkan.